Persija Jakarta harus menelan pil pahit usai menelan kekalahan dari rivalnya, Persib Bandung, dalam partai El Clasico di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Macan Kemayoran takluk dengan skor 0-2. Tentu ini menjadi pecutan keras bagi skuad asuhan Carlos Mena, terutama Firza Andika yang mendapatkan kartu merah pada babak pertama. Bagi pelatih asal Spanyol itu, kekalahan ini mengancam posisinya di kursi pelatih Persija pada musim ini. Sinyal kuat bakal didepak dari Persija ketika mengalami kekalahan dari Persib Bandung semakin menguat. Nampak manajemen Persija ingin tim Macan Kemayoran lebih baik dari musim lalu, dan kini nasib Carlos Mena pun di ujung tanduk. Banyak di Jackmania yang kecewa dengan rentetan hasil buruk Persija selama bulan September ini. Seruan untuk mengembalikan Thomas Doll pun menggema untuk kembali melatih Persija Jakarta menggantikan Carlos Mena. We'll be right back.